Oke guys, balik lagi di channel Raja Mangaraja. Kali ini kita bakal tutorial Hero Tigreal ya guys. Jadi Lemon tuh pakai Tigreal sakit banget. Nah gimana sih? Nah gini caranya guys. Jadi kita coba nanti yang sakit dulu, baru nanti yang kedua itu kita praktekin yang nggak sakit. Nah itu kombonya itu Tigreal yang sakit itu seperti ini guys. Jadi kita gunain ultinya, habis itu nanti skill 2 sama skill 1-nya itu dibarengin guys. Jadi gini guys. Tuh guys, langsung mati kan guys semuanya kan guys. Nah, kita buktiin benar nggak lebih sakit atau enggak. Kita coba lagi pakai bot. Nah, ini yang combo enggak sakitnya guys. Jadi kayak di ulti didorong baru skill 1 di ini. Nah, enggak mati kan guys. Kenapa dia sakit? Karena ini guys, jadi skill satunya itu kenanya ke burst lah, bisa dibilang kayak beruntun gitu guys, kenanya tep gitu. Ini guys, nah, skill 1, skill 2 tuh. Jadi pas jalan skill satunya jalan juga ininya guys, musuhnya. Jadi dia bakal kena terus dari yang ini skill 1 itu, gitu guys. Jadi kita coba combo LJ ya guys, yang skill 2 nya itu baru flicker terus langsung ulti. Nah, ini tuh gitu guys, langsung ulti gitu. Biasa LJ itu selalu meminimalisir waktu dari jeda si ultinya ini buat enggak ini guys, enggak ke cancel. Tujuannya itu supaya ini aja sih guys, cepat jadi musuh enggak sempat kabur gitu guys, atau bikin kaget musuh juga kan. LJ suka gitu sama kufranya, dorong begitu guys, langsung ulti deh gitu, simpel sih. Nanti kita coba di in game ya guys. Ini gue cobain di rank mythic 400 ya guys. Ini cobain, ini kalau misalkan ada yang mau main bareng sama gue silakan di add ya guys. Oke. Ini combo skill 2 yang bagian kedua terus flicker ya guys. Nah, kalau combo skill 1 skill 2 nya bisa kalian pakai buat clear minion. Sekian videonya guys, makasih yang udah subscribe, like, komen, dan share teman-teman.